Oke. Kita bakal lanjut hunting kepiting kerdil di bakau. Kepiting kerdil. Piting kerdil sama siput, siput lamun. Tadi ngejaring cuma dapat 2 ekor. Iya, bis. Rilis. Kok enggak ada? Tadi saya loncat. Mantap, Iya. Dari dim aja udah. Iya, dari luaran. Udah mulai sore, lihat. Kita bakal lanjut hunting kepiting kerdil. Ada. Lihat kepiting kerdil dia. Dia kecil banget. Dan mirip, hampir mirip sama kepiting bakau, tapi beda. Kalau kepiting bakau kan di lumpur. Kalau kepiting kerdil dia cuman dewasanya udah segitu doang. Itu udah dewasa. Namanya juga kepiting kerdil. Ukuran ininya apa? Modelnya. Cuman beda ukuran. Kalau kepiting bakau itu kan gede. Nih, kepiting kerdil itu. Dia ukurannya udah segitu doang. Ini. Oh, agak sulit agak jalan. Nih, lihat. Ini ukuran, ini ukuran yang paling jumbo udah segini nih. Jauh banget sama kepiting bakau. Kalau kepiting bakau itu, sampai segini nih ukuran. Ini udah paling dewasa ini. Sulit agak mas. Kepiting kerdil. Ini lagi. Biasanya dia ngumpet di bawah daun ini, daun bakau yang udah jatuhan kayak gini. Dia juga lagi nemuin. Udah nemuin nih. Ini jantan kepiting kerdil. Ini di sini tuh banyak banget kepiting kerdil. Penduduk sini tuh nggak ada yang makan kepiting itu, jadi jumlahnya melimpah. Gila, ada lagi kan ini? Tadi di bawah plastik ini nih, ada juga. Lihat, ini kalau ini betina, lihat.
betina. Ini kecilnya kayak gini udah bertelur, lihat. Kerdil ya, kepiting kerdilnya. Lihat telurnya ini. Betina ini. Betina, guys. Kita carinya yang jantan-jantan. Yang betina ada telurnya, rilis. Ini juga ada ini nih. Nalis. Lihat. Betina dia, lihat ya, betina. Tina, temuin lagi di bawah ini. Semoga dia jantan. Wih, jantan beneran. Jantan. Itu ada lagi. Ada lagi. Jantan. Gila, banyak banget ikan ya, lihat. Ikan yang terjebak. Biasanya saya itu nombak ikan di sini. Cuman lagi nggak bawa tombak, lihat. Dia terjebak, lihat. Kan dia nggak bisa ke laut lepas ya itu. Terjebak di area sekitar sini nih. Ini juga ketutup, kesurutan, jadi pasirnya lebih tinggi dari airnya, lihat. Jadi dia nggak bisa keluar ke laut lepas ya, terjebak di area sekitar bakau. Burung camar, gila, banyak banget. Buang udang mantis. Oke, sambil nungguin ini, nanti sambil udang mantisnya makan ini, makan umpan, terus kena perangkap, kita lanjut hunting kepiting kerdil lagi. Oke, lubang udang mantis. Lumayan, wow, lumayan jumbo, guys. Sayang banget perangkapnya cuman bawa satu. Iya, jadi. Kepiting kerdil. Thank you.
kerdil. Mari, mari. Benar. Iya. Betina. Betina ada telurnya, guys. Coba lihat. Nih lihat ada telurnya. Udah. Copot lagi. Ada bertelur. Iya, betina lagi. Bertelur lagi, udah. Nanti copot lah. Jepitnya copot nanti. Nyari congcong deh. Congcong deh. Apa ini apa? Gila lah asap. Jantan. Kenapa ya? Ayo. Jantan. Lumayan banyak di sini. Lubang udang mantisnya nih. Nih lihat. Cuman size-nya masih ukuran ini. Ukuran size-nya masih kecil-kecil gitu. Nih lihat. Ada teripang dia ngumpet lihat. Wah, gila gede banget. Tiga, guys. Gede banget. Ditungguin dari tadi. Umpannya belum dimakan, guys. Gagal dapat udang mantis hari ini. Zong. Thanks for watching. Okay, bye-bye.